semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal bikin video unboxing dan juga review, yaitu produk diamond painting dan juga oil painting yang aku dapat dari Paint Some Away. Nanti untuk link produk pembeliannya aku bakal taruh di description box, jadi jangan lupa dicek, oke? Okay? So, ya, yeah, langsung aja karena aku super excited banget, aku bakal langsung buka paketnya. Let's go. Here we go. Okay, jadi dia tuh dibungkus lagi di dalamnya kayak gini. Ini kayaknya tuh oil paintingnya deh kayaknya, karena ini panjang banget. Terus juga ini di sini ada, okay. Ini maybe diamond paintingnya, karena aku juga sempat beli diamond painting dulu dan dia kemasannya kayak gini. And then satu produk lagi yaitu ini. Ini tuh kayak bakal berguna banget buat kalian yang mau ngelakuin diamond painting. Jadi nanti diamond itu bisa kalian taruh di sini. Nanti aku bakal contohin juga. Ini udah nggak ada lagi paketnya tuh, udah kosong. Dan yap, langsung aja kita buka yang aduh deh, yang ini dulu deh. Yang paling kecil dulu deh yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua aku potong deh. Bisa nggak ya di ini? Oh. Yap, we can. And ya, ini dia. Aku udah lupa aku pesen yang apa. Cuma nanti ya aku bakal taruh gambarnya di sini deh biar kalian lebih jelas. And ya, ini dia paketnya. Oh my goodness. Look at this. Oh wow. Oh. Okay, firstly kita dapat barangnya nih. Kayak ini tuh ada alat untuk apa sih, untuk ya gitulah, kita dapat alatnya nih. Terus pastinya kita dapat diamondnya. And mari kita buka. Ini diamondnya tuh pasti udah kayak gimana ya, udah dikasih nomor-nomor gitu. Ntar aku liatin kalian. Nih, banyak banget. Oke. Ntar. Nah ini tuh dia kayak gini tuh, ada nomornya di sini nanti. And ya, ini juga lagi nih. Wah, banyak banget nih. Tuh, ya kan. Dan yang ditunggu-tunggu adalah gambarnya. So, this is lalalala. Oke, mungkin kalau kayak gini tuh dia kurang kelihatan gak sih gambarnya? Tuh. Jadi di gambarnya tuh dia ada nih kayak gini. Ada nomor-nomornya gitu, terus di sini juga ada keterangan nomornya nih kayak gini. Terus ini tuh dia udah ada lemnya langsung. Jadi kalau tinggal buka, terus ya ada lemnya. Dan ini lumayan kuat sih lemnya. And ya, yeah, next. Kita ke yang oil painting. Ini karena aku sebelumnya udah pernah cobain diamond painting, aku excited banget jadi ya ke oil painting ini gitu loh. Dan ya ini lumayan gede. So I'm really excited. Open. Tear apart. Okay, firstly kita dapat pastinya ini. Ini tuh kayak catnya gitu. Oh my goodness. Ini banyak banget ternyata catnya. Aku nggak tahu ini aku bakal bisa nyelesain oil paintingnya atau enggak. Oh. Wait. Tuh lihat kayak banyak banget. Terus dia juga udah dilengkapin sama nomornya. Oh my goodness. Hah, itu banyak banget. Look at that. There's so many paint. Wow, banyak banget. Ini kayak kalau misalnya kalian pun udah nyelesain gambarnya, ini bakal tetap banyak deh sisanya. Jadi kita bisa ngegambar lagi gitu. Kita juga dapat pastinya ini tuh kuasnya. Terus oh my god, kita juga dapat ini nih. Ini tuh kayak untuk ngegantung gambarnya gitu. Jadi kalau misalkan udah selesai ngegambarnya, kalian bisa gantung nih. Terus kuasnya tuh juga bener-bener, bentar aku liatin ya. Kuasnya tuh bener-bener ada detailing kuas gitu loh. Tuh lihat. Tuh, ini kan kuas yang gede ya kan, untuk some parts yang emang gede-gede gitu untuk diwarnain. Dan itu ada yang kecil banget, lihat deh tuh. Wow, I like it. Aku paling excited. Oh, ini kita dikasih gambarnya nih, gambarannya tuh kayak gini nih bakal jadinya nanti, oke? Okay? Dan ini tuh ternyata beda. Kalau ini dia kayak bahan spanduk gitu plastik. Kalau ini itu dia kanvas gitu loh, kain. Wow. Kelihatan gak sih? Oh wow, kita dapat. Bentar, kita dapat kertasnya juga nih. Ini apa? Oh, ini kita dapat kertas. Mungkin kayak untuk contoh gitu kali ya nih. Kalau misalnya kalian takut sebelum ke kanvasnya, kalian bisa langsung coba di kertasnya dulu. Instruksi pemakaiannya. Dan ini dia kanvasnya guys. Tuh. Ini gak kelihatan beda. Kalau yang diamond painting, dia udah ada langsung warnanya. Cuma kalau ini kan gak mungkin ya kan langsung dikasih warnanya. Jadi, yeah, I'm so excited for this one.
Maybe kita bakal coba yang oil paint dulu kali ya, karena dulu aku udah sempat cobain yang diamond painting, jadi aku excited, lebih excited yang ini gitu. Yeah, this really paint, like bener-bener kosong melampang. Lihat deh, di sini juga ada nomor-nomornya, cuma maybe kalian gak kelihatan banget tuh. I'm so excited. So, ya jadi langsung aja kita mulai untuk mewarnai dan juga nge-diamond. Let's go. Oke guys, jadi di sini aku bakal mulai dulu dari ngemisahin diamondnya ke dalam box-box kecil gitu supaya nanti jadi lebih mudah dan diamondnya nggak berserakan gitu. Di sini aku bakal mulai dari oil painting dulu atau paint by number. Di sini aku mulai dari warna putih dan mungkin nanti untuk cuplikannya ada beberapa yang aku skip karena nggak bisa semua aku videoin. So yeah guys, enjoy. Akhirnya last step, jadi ini tuh warna terakhir dan ini dia hasilnya untuk oil paint by numbernya. Cuma ini gak aku setrika guys. And ya, yeah, langsung aja kita ke diamond paintingnya. Ini ada beberapa barang yang aku punya dari diamond painting sebelumnya. Dan ini nih, fungsi dari yang kotak pink ini tuh adalah sebagai lem gitu. Jadi kalian tinggal tusukin aja pennya ke sana. Jadi nanti diamond itu tuh bisa lengket gitu loh guys ke ujung pennya. Ini aku pilih dulu yang huruf W dan ini dia yang aku bilang nih. Nah, nempel gitu kan. Terus ini plastiknya bisa kalian buka sedikit aja dulu. Jadi nanti kalau misalnya kalian buka langsung banyak, itu lemnya bisa aja hilang. Jadi buka secukupnya. Dan langsung aja ditempel sesuai hurufnya. Jadi kalau misalnya kalian ambil yang W, ya udah kalian tempel di W, jangan ditempel di R atau di B kayak gitu, atau ya sesuai angka gitu. Ini aku cepetin dan ya kayaknya segini aja dulu untuk diamond paintingnya. Dan aku mungkin bakal lanjutin sendiri nanti di luar video. So ya, yeah. Thank you so much for watching guys. Goodbye.